this is the Kings of Music and this is your stage. Oke, di sini masih bersama dengan BWP. Tentunya kita mau ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi tentang lagu yang memang dibuat sendiri sama kalian ya. Tadi udah dinyanyiin juga kan? Mungkin boleh diceritain judulnya apa? Terus juga inspirasi dan siapa yang menciptakan? Silakan. Jadi judulnya itu Perih. Judulnya Perih. Dari judulnya. Judulnya. Kayaknya ini mungkin pengalaman pribadi kali ya. Benar gak? Iya benar. Oke. Okay. Judulnya itu Perih, yang nyiptain gue sendiri. Oke. Okay. Itu terciptanya di 2015. Kenapa tuh gara-garanya? Jadi inspirasinya sebenarnya kisahnya ini nih. Di 2013. Oke. Okay. Baru terciptanya di 2015. Keinget gitu ya? Jadi keinget. Throwback lagi. Jadi bikin lagu, balik lagi. Gitu. Oke. Okay. Jadi kisahnya tentang cerita cinta lah. Cerita cinta gue sama mantan gue itu yang berakhir perih. Oh. Jadi pokoknya gue pengen ngelupain itu. Kacang-kacangin ini matanya. Iya. Jangan nangis dulu. Tahan. Jadi kayak di refnya kan, lupakan semua itu. Oke. Okay. Ya udah berarti, udahlah lupain aja semuanya. Nanti bakal datang yang baru. Asik. Gitu. Oke. Okay. Untuk di genrenya juga tetap ya? Di genrenya tetap apa? Tetap di situ. Oke okay, guys. Gue mau nanya nih soal kegiatan dalam waktu dekat nih. Kira-kira ada gak sih event yang bikin kalian wow banget gitu? Dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ini baru ada 3 sih. Event yang pertama itu di kafe, okay. Sama inklot itu di Mall Kokas, okay. Sama pensi, ya. Sama pensi-pensi sama aja pensi. Gitu. Jadi memang masih targetnya tuh yang belum, maksudnya belum yang besar banget gitu belum, ya? Belum, okay. Besar banget. Tapi ada nggak sih impian kalian gitu, pengen tampil di fest mungkin Java Jazz walaupun memang genrenya beda kan sekarang kan udah gitu mungkin ya With The Fest kayak gitu-gitu ada nggak sih, pasti ada lah ya, pasti ada. Oke okay. Udah pasti ada pasti jadi ada. Kita mau pengen nih main ke situ cuman belum ada kesempatan mungkin ya, ya belum ada kesempatannya aja. Kali aja setelah tampil di sini nah, mungkin jangan terbuka lupa tuh. Semua kesempatan ya, benar, itu benar. Oke okay, guys jadi seperti yang tadi udah di gue tanya juga, pasti itu kan salah satu impian dan goals kalian. Tapi untuk tujuan yang paling besar dan utamanya gitu, mungkin album full atau nanti bisa masuk manajemen atau gimana gitu. Untuk kedepannya kita lagi sibuk ini aja sih, bikin album gitu. Berarti fokus ke situ aja dulu, persiapan. Untuk albumnya itu mini album atau full? Album, full. Full album berarti. Karena gitu EP ya. Album kita udah ngeluarin di 2015 ya? 2015. Yeah. Berarti sekarang, sampai saat ini udah berapa album nih? EP baru 2015, sekarang baru proses baru, album. Baru lagi. Karena kan sempat gonta-ganti prosesnya personil, ya, jadi ribetnya di situ. Fokusnya di situ iya, gitu ya, jadi fokus keganggu. Album dulu nih, keganggu. Tadi mau nambahin? Jadi kita sebelum EP tuh ada ngeluarin single. Oke. Okay. Jadi yang nggak termasuk di dalam EP sendiri. Jadi beda di luar EP, single. Jadi kalau dijumlahin lagu udah banyak sebenarnya. Oke. Okay. Cuman tadi. Satuin ya, gitu lebih baik, belum udah disatuin. Banyak gitu ya. Oke okay guys, jadi dalam waktu, tadi yang gue udah tanya juga kan, dalam waktu dekat ini album, nah kira-kira biasanya ya, album itu persiapannya tuh berapa lama sih seharusnya gitu loh. Karena tadi kan kalian terganggu ya, sebenarnya target kalian tuh awalnya tuh berapa lama sih pengen comeback lagi? Sebenarnya targetnya udah lewat. Udah lewat banget, udah lewat. Harusnya tahun berapa? Harusnya tahun ini, cuman di bulan. Oh, di bulan Agustus harusnya udah selesai. Oke. Okay. Karena ada kendala kayak sibuk kerja, sibuk ada yang kuliah karena juga. Emang, oh ada yang, jadi emang ini gak pasti gitu ya, emang istilahnya sampingan gitu kan. Iseng-iseng berhadiah betul, gitu bisa dibilang betul, ya. Betul. Oke, okay. Teman-teman milenials pasti penasaran nih, mungkin kalian ada mau pastinya promosi, kalian mungkin punya YouTube channel atau Instagram. Boleh promosi masing-masing kali aja. Followersnya naik kan lumayan. Oke. Okay, nanti dipanggil di mana-mana gitu ya, kan. Betul, betul. Boleh, silakan. Oke, okay, buat teman-teman milenial semuanya, jangan lupa follow Instagram band kita, Begins With Prayer. Begins. YouTube kita di Begins With Prayer juga. Dan jangan lupa
di subscribe, like. Like okay. And share tentunya. Terus lagu kita yang kemarin single Titik Terang juga udah ada di Joox, iTunes, sama apa? Spotify. Ya. Oke, jadi bisa didengerin sama teman-teman milenial semuanya ya. Oke, itu dia tadi wawancara bersama BWP dan nanti kita masih akan melanjutkan dan kira-kira kita akan bakal ngapain lagi di segmen selanjutnya. So stay tuned di This Is The Kids Music and This Is Your Stage.